Seperti inilah suasana di aliran Sungai Kaliworo, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Meski saat ini Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sudah masuk dalam status siaga, namun tak membuat warga di lereng gunung menghentikan aktivitas penambangan pasir. Mereka masih tetap melakukan aktivitas menambang pasir secara manual di sungai yang berhulu dari Merapi tersebut. Selain berada di jarak 5 km dari puncak Merapi, aktivitas ini terbilang berbahaya karena berada di kawasan rawan bencana KRB 3 dan di bawah ancaman bahaya lahar dingin serta awan panas jika sewaktu-waktu Gunung Merapi erupsi. Alasan demi mencukupi kebutuhan ekonomi membuat warga lereng Merapi ini tetap nekat melakukan aktivitas penambangan pasir seperti biasa. Ya takut, tapi ya waspada aja. Tiap jam berapa sampai berapa? Kalau nambang, Bu? Ya, kalau pagi sampai jam 11 sudah pulang. Terus ini kan tadi balik lagi, karena biar punya tumpuan sedikit, besok biar bisa muat gitu. Pak, kenapa Pak masih terus nambang di sungai ini, Pak? Ya, enggak punya uang, enggak ada kerjaan untuk menyukupi keluarga lah. Oh iya. Memang dari dulu kerjaannya ini atau baru-baru ini? Ya, ada dulu kali barang. Udah dulu nambang. Ya. Oh, iya. Tambang manual ya, Pak? Iya, Pak. Dari Klaten, Jawa Tengah, Hariadi, Jogja TV.